Kita nantikan apapun bisa terjadi di babak yang kedua, berhasilkah kesebelasan custom comeback ataupun melewakan kedudukan dan apakah sebaliknya cara penonton. Juga kami ucapkan selamat sore tentunya dan terima kasih keluarga besar PKDP Kota Tangerang bersama Bapak Haji Julius Mandai dan juga Bung Hendra Cantik. Kemudian juga ada Bang Uji, Bang Al FPM, Pak Dodi, Bang Firdaus, Bung Jisung. Kemudian juga ada Bung Jack John dan juga manajer Bos Buyung, Bos Tagor, Ari Peong dan juga Aon Arana di kubu kesebelasan custom. Ya, kita nantikan kali ini custom mencoba kuasai bola. Kali ini kita nantikan sebuah umpan yang gagal. Bola dibiarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam tim besutan Haji Ali Imron saudara. Anas sudah lakukan. Kop duel di udara dimenangkan Irsad. Datang Eka Encek. Ada gola di sana saudara. Mencoba Adi lepaskan umpan. Sebuah kerjasama yang dicari Reski Iwan. Reski Iwan break sudah tetapi digagalkan pemain Basro dari sektor kiri. Mencoba napanya keluar Saro penjaga gawang. Kita nantikan lepaskan sebuah umpan Basro. Oh, kembali gagal saudara penonton. Satu ancaman custom. Datang Santos. Santos bekerja sama tetapi ada Adi. Adi berikan sudah rekannya. Kali ini kita nantikan terjadi perebutan bola. Nampaknya Vincent mampu di passing kedua pemain. Tidak mau ambil resiko, digagalkan Jordan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Habibul Vincent. Satu pengembalian bola Gora berikan Vincent terlalu deras dan tidak mampu diraih sehingga bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan terjadi bagi kesebelasan custom sudah dilakukan secara penonton. Kita nantikan napanya Eka Encek bekerja sama Hari Habrian. Gora datang Eka Encek berikan sudah rekannya Misbah. Eka Encek Misbah digagalkan jauh, bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Gora saudara penonton berhasil diantisipasi tetapi jauh, tidak disupport pemain-pemain custom lainnya dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Satu tendangan gawang bagi kesebelasan HBB Boy, tim besutan Haji Ali Imron saudara penonton. Letakkan sudah Sahar Ginanjar penjaga gawang, ambil ancang-ancang saudara, mundur beberapa langkah ke belakang, lakukan satu umpan lewati garis tengah, digagalkan kali ini pemain Jordan. Datang support Reski Iwan tetapi ada Misbah, berikan Hari Habrian. Hari Habrian Misbah bekerja sama Basro, satu kontrol bola yang gagal dan keluar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Eka Encek saudara penonton, pindahkan ke sektor kanan yang dicari Vincent. Bola yang mantul dan melambung tidak mampu diraih Vincent. Lemparan ke dalam Bagas mencoba ancaman dilakukan. Kita nantikan kali ini ada Vincent, masih Vincent berbahaya. Vincent bekerja sama Hari Habrian. Aduh, sprint terjadi. Wow, Eka Encek berbahaya. Wow, saudara penonton jebret. Baik saudara penonton, kita nantikan nampaknya satu peluang yang dimiliki Vincent tetapi eksekusinya masih gagal. Bola berada di sudut gawang kubu kesebelasan custom saudara. Tendangan gawang akan terjadi kali ini. Mencoba Sahrul penjaga gawang, letakkan sudah, ambil ancang-ancang, mencari rekan yang berdiri bebas saudara penonton. Kemana bola akan diarahkan, kita saksikan Sahrul lakukan sudah lewati garis tengah. Sebuah kerjasama kali ini, datang mencoba Misbah berikan Santos. Santos lepaskan umpan, kop duel di udara mampu diantisipasi Irsyad. Eka Encek Gora digagalkan Jordan. Jordan pindahkan ke sektor kanan, datang support Reski Iwan mengancam berbahaya.
Saudara penonton mitra sepak bola, Jordan yang mendapatkan peluang tetapi posisi yang tidak sempurna, sulit untuk meraih sikulit benar. Kita saksikan kali ini mencoba, nampaknya hanya menghasilkan satu tendangan gawang bagi kesebelasan HBB Boy. Zakar Ginanjar penjaga gawang mundur beberapa langkah ke belakang, lakukan sudah lewati garis tengah, heading kembali berhasil, tetapi ada misbah bekerja sama Jordan, datang support pemain Rapiu, mencoba nampaknya lepaskan crossing, kita nantikan, tetapi gagal Jordan. Eka Encek, Reski Iwan bekerja sama rekannya dari sektor kiri, para penonton kita nantikan mengancam, menari-nari. Satu umpan tarik berbahaya, saudara, datang support Jordan, melebar ke sektor kanan, mencoba mengancam custom, lepaskan crossing, berbahaya, gagal saudara penonton. Kali ini mencoba nampaknya Anas berikan review, berhasil digagalkan support Bagas, masih Bagason pindahkan bola, berhasil Eka Encek meraihnya, datang Vincent mengancam, berbahaya, masih Vincent Rapiu gerak, jebret, wow saudara penonton, terblok kembali. Kali ini Reski Iwan, sebuah kerjasama Diego dari sektor kiri, tetapi tidak mampu untuk meraih sikulit bundar. Lemparan sudah dilakukan, kali ini mencoba nampaknya misbah, datang support Reski Iwan, sebuah kerjasama Jordan. Tanya kali ini letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang, ambil ancang-ancang, lakukan sudah, satu tendangan spekulasi berhasil di ataupun bola melambung di atas mistar gawang kubu kesebelasan HBB Boy yang dikawal Zakar Ginanjar. Ya, tendangan gawang akan terjadi kali ini. Zakar Ginanjar cukup lama di bawah bendera Persib Bandung, Persija Jakarta dan Kalteng Putra. Kopduel di udara, ada Gora, datang support Reski Iwan, bekerja sama saudara penonton, kita nantikan Reski Iwan, masih Reski Iwan, menari-nari Reski Iwan, satu umpan kita lihat yang dicari Edo bekerja sama Reski Iwan, pressing ketat yang dilakukan Basro, kita nantikan saudara penonton, tidak mau ambil resiko dan bola dibuang keluar lapangan pertandingan, dibiarkan kami kira dan berbuntut tendangan gawang bagi kesebelasan HBB Boy akan terjadi. Letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang, Zakar Ginanjar lepaskan satu umpan, heading kembali kali ini, ini pertahanan Irsad, datang Vincent, masih Vincent, berikan gora saudara penonton, pelanggaran yang dilakukan Irsad. Dan wasit, ada pergantian pemain HBB Boy Gora. Wasit pergantian pemain HBB Boy Gora keluar dan masuk Saiful nomor punggung 5. Ya, baik saudara penonton mitra sepak bola, Gora pemain asal Dejan FC Liga 2 Indonesia harus ditarik keluar dan digantikan Saiful, strategi sang manajer Haji Ali Imron. Kami kira saudara penonton, kita nantikan tim asal Jalan Karyawan Karang Tengah Kota Tangerang, hari ini derby Kota Tangerang saudara, letakkan sudah, ambil ancang-ancang,
dalam posisi yang cukup ideal. Kali ini Vincent, saudara penonton, mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan, kita saksikan mitra sepak bola Vincent. Wow, bola yang sempat membentur pagar pertahanan pemain-pemain custom. Lemparan ke dalam kembali terjadi. Lakukan sudah, ada Rapiu. Rapiu lepaskan crossing, berbahaya. Nampaknya benturan yang tak dapat dihindari, saudara penonton. Pemain bertahan Irfat dan juga Vincent. Kita nantikan nampaknya Irfat di bagian kaki dan ya nampaknya medis, mohon medis. Pergantian pemain custom Jordan nomor punggung 6 keluar, masuk Andreas nomor punggung 8. Ya baik saudara penonton, besok semifinal yang pertama jangan sampai Anda lewatkan. Kesebelasan Radzila, tim asal Pondok Petung, Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren. Tim yang dibawa langsung Bos Ciri, besok akan melawan kesebelasan Darah Muda. Darah Muda tim yang dibawa langsung orang nomor 1 yang ada di Sawah Baru, Bapak Lurah Muslim, beserta RW PA dan juga Bung BJ Gunawan. Sekali lagi untuk besok, Radzila melawan Darah Muda. Baik, saudara penonton, kita nantikan mitra sepak bola. Nampaknya tendangan bebas, tendangan gawang sudah dilakukan dari sektor kiri, tetapi ada Anas berikan Vincent, tidak mau ambil resiko. Bola dibuang Irfat, lemparan ke dalam akan terjadi, lakukan sudah Vincent, berbahaya. Ada Saiful, pemain pengganti Gora, pelanggaran tidak dibenarkan sang pengadil Bung Saiful. Saudara penonton, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan HBB Boy. Baik, kita nantikan, kita saksikan mitra sepak bola mencoba nampaknya kali ini letakkan sudah, ambil ancang-ancang, mundur beberapa langkah ke belakang, mencari rekan, lakukan sudah, berbahaya. Berhasil diantisipasi saudara penonton, datang Andreas, berhasil dicuri jos pemain Vincent, mencoba ada Anas berikan umpan, digagalkan lini pertahanan kesebelasan custom Andreas bekerja sama. Kembali bola sudah keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Diego. Wow, Rapiu saudara penonton, Rapiu Vincent, masih Vincent, menari-nari Vincent, kita nantikan. Tetapi berhasil digagalkan lini pertahanan kesebelasan custom, kita nantikan. Oh, bola yang sudah keluar, lemparan ke dalam bagi kesebelasan HBB Boy, lakukan sudah. Eka Encek, datang support of the main Santos bekerja sama saudara penonton, kita nantikan. Mencoba nampaknya kali ini custom mengancam, yang dicari rekannya Edo, masih Edo kuasai bola. Edo pindahkan arahkan Andreas lepaskan satu umpan, kita nantikan. Berbahaya, masih mampu Reski Iwan bekerja sama rekannya Farhan coba mendribel bola, tetapi tindakan penyelamatan Basro, bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Kali ini mencoba Farhan, Reski Iwan. Baik saudara penonton, sebuah tendangan dengan kaki kirinya seorang Reski Iwan, mantan pemain Persikabo Bogor. Akurasinya masih gagal,
lemparan ke dalam sudah dilakukan Vincent. Ada pelanggaran yang tidak dibenarkan sang pengadil. Kita nantikan kali ini mitra sepak bola. Ya, nampaknya tendangan bebas bagi kesebelasan custom kami kira akan terjadi, saudara penonton. Sementara Vincent, kita nantikan nampaknya kali ini mencoba, saudara penonton. Ya, kita nantikan mitra sepak bola. Letakkan sudah Reski Iwan, ambil ancang-ancang mencari rekan yang berdiri bebas. Kemana bola akan diarahkan, mundur beberapa langkah ke belakang. Kita saksikan, kita nantikan saudara penonton. Mencoba kali ini mundur beberapa langkah ke belakang. Edo, sang jenderal lapangan kubu kesebelasan Kasem, lakukan sudah. Dengan tendangan efek kami kira bagian luar, kita nantikan tetapi masih gagal. Out gawang, tendangan gawang saudara penonton. Dan sementara wasit ada pergantian pemain. Vincent keluar, masuk Sandi Bule. HBB Boy, Vincent keluar dan masuk Sandi Bule. Ya, saudara penonton mitra sepak bola, Vincent harus ditarik keluar dan dimasukkan pemain Sandi Bule, saudara penonton. Kita nantikan nampaknya mitra sepak bola, darah segar di kubu kesebelasan HBB Boy. Kali ini mencoba nampaknya tendangan gawang akan terjadi bagi kesebelasan HBB Boy. Ya, Sandi Bule ambil ancang-ancang. Sakar Ginanjar, kemana bola akan diarahkan, lakukan sudah lewati garis tengah. Berbahaya saudara penonton. Sandi Bule berhasil meraih bola tetapi gagal dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Satu tendangan gawang akan terjadi. Sahrul melalui Adi, lakukan sudah. Kita nantikan. Wow, lepas bola keluar, lemparan ke dalam. Kita saksikan mitra sepak bola. Anas, kemana bola akan diarahkan, Anas lakukan sudah. Rapiu yang dicari, berhasil diantisipasi Adi. Adi bekerja sama, tetapi ada Habibi datang support dari sektor kanan. Pemain Fahan secara penonton, kita nantikan. Saipul masih kuasai bola. Saipul menarik-narik. Saipul saudara, Saipul tindakan sikulit bundar. Hari Habrian mengancam. Kita nantikan kali ini Saipul bekerja sama Sandi Bule dari sektor kiri. Wow, Sandi Bule. Sebuah kombinasi permainan yang tidak disupport pemain-pemain HBB Boy lainnya. Tendangan gawang akan terjadi, lakukan sudah. Lewati garis tengah, duel di udara, datang Saipul. Hari Habrian berikan kembali Saipul. Pelanggaran yang dilakukan Jordan tidak dibenarkan sang pengadil. Tendangan bebas bagi kesebelasan HBB Boy akan terjadi. Kali ini mencoba nampaknya Misbah, gelandang pencuci piring, letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Misbah sudah lakukan saudara, berbahaya. Sandi Bule yang berhasil meraih bola tetapi masih lemah. Sundulan yang dilakukan seorang Sandi Bule, umpan sudah dilakukan Sahrul. Kita nantikan datang Saipul. Berhasil diantisipasi Andreas. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Kita nantikan saudara penonton. Angkat dua belah tangan, lakukan sudah. Mencoba kali ini satu kontrol yang cukup baik. Datang Misbah Gora, pelanggaran. Ya, saudara penonton,
Rapiu kami kira nampaknya Rapiu harus diberikan kartu kuning. Di kubu kesebelasan HBB Boy, pemain yang baru saja direkrut Bos Haji Ali Imron, tendangan bebas akan terjadi. Rizky Iwan letakkan sudah sebuah umpan coba dilepaskan, tetapi ada Santos datang support seorang Rapiu, masih Rapiu berikan sudah rekannya Eka Encek. Eka Encek bekerja sama Saipu. Ini strategi seorang Haji Ali Imron. Saudara penonton mitra sepak bola, kita nantikan nampaknya Saipul mampu mengecoh irsat pemain bertahan. Kita nantikan kali ini mencoba papan skor Abang Panitia Telepon di Bandung ya. Baik, kita nantikan mencoba nampaknya saudara penonton. Kita nantikan nampaknya 2-0 unggul ke sebelasan HBB Boy. Ya, tendangan sudah dilakukan, berhasil digagalkan. Digagalkan Sakar Ginanjar, melakukan sudah yang dicari Sandi Bule. Bang, maaf 2-0 ya. Iya. Ya, kita nantikan. Oke, terima kasih abangku. Baik, kembali kita nantikan. Semua umpan coba dilepaskan Eka Encek Basro. Masih Basro. Basro bekerja sama, tetapi berhasil digagalkan Eka Encek. Berikan Basro. Oh, terjadi perebutan bola, dimenangkan Farhan. Melihat-lihat penari-nari, kita nantikan berbahaya. Datang support Hari Hadrian. Hari Hadrian lepaskan umpan. Berhasil diantisipasi Irsyad, saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola mencoba nampaknya masih mampu mengancam anak-anak Kastem. Rizky Iwan gagal, datang Misbah Saipul Anas, datang support satu pemain. Oh, digagalkan Eka Encek, lepas dari kaki Basro, support seorang Farhan mengancam, masih Farhan berikan sudah Rizky Iwan berbahaya. Kastam, wow saudara penonton, kita nantikan Edo, Baik, saudara penonton, kita nantikan nampaknya beberapa peluang yang dimiliki kubu kesebelasan Kastam, tetapi sepakannya bola berada di atas Mister Gawang. HBB Boy kembali terus mengancam Kastam, saudara penonton. Kali ini mencoba nampaknya Bagason bekerja sama, bola keluar, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan terjadi, angkat dua belah tangan. Bagason bekerja sama dari sektor kanan, lepaskan crossing berbahaya. Satu sundulan yang dilakukan pemain Irsyad, bola berada di atas mistar gawang kubu kesebelasan HBB Boy. Saudara penonton, selembar tiket menuju ke babak semifinal berhasilkah Haji Ali Imron mempertahankan, mengancam kali ini pemain Rapiu, tetapi eksekusinya masih gagal. Bola berada di atas mistar gawang kubu kesebelasan Kastam, saudara penonton, yang dikawal Sahrul penjaga gawang. Letakkan sudah, ambil ancang-ancang kemana bola akan diarahkan, lewati garis tengah, duel di udara Eka Encek Sandi Bule. Sasi Sandi Bule, saudara penonton, berhasil digagalkan. Kastam coba mengancam Edo, tetapi datang Eka Encek. Hari Hadrian melihat liuk Hari Hadrian, sebuah kerjasama yang dicari Rapiu, datang Basro. Rapiu, wow.
pemain HBB Boy, Anas keluar masuk Husni. Ya, saudara penonton Liga Sepak Bola, tendangan sudut akan terjadi bagi kesebelasan HBB Boy. Kita saksikan kali dia mencoba nafanya, letakkan sudah ambil acang-acang. Kita nantikan nampaknya berhasil kali maksimalkan pemain-pemain HBB Boy. Saudara penonton mencoba letakkan sudah mundur, kita nantikan mundur beberapa langkah ke belakang. Saudara lakukan sudah berbahaya, wow, berhasil digagalkan, tetapi ada pelanggaran dan berbuntut tendangan bebas bagi kesebelasan custom. Ya, nampaknya saudara penonton, ya, besok sekali lagi informasi, besok semifinal yang pertama mempertemukan kedua kesebelasan Rasila tim besutan Bos Jerry dengan agen Boim, besok melawan Darah Muda tim besutan Napalura Muslim bersama agen Dijo Gunawan. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Rafiu kuasai bola, bekerja sama Hari Habrian Eka Ece. Hari Habrian berikan bispa, tetapi bola gagal dan keluar. Satu lemparan ke dalam akan terjadi, saudara penonton. Angkat dua belah tangan, lakukan sudah. Kembali digagalkan, dibuang keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, Hari Habrian masih kuasai bola. Eka Ence, Rapiu berbahaya, kita nantikan. Wow, 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 Sandi Bule, Sandi Bule, saudara penonton. Kecerdikan strategi seorang manajer, seorang Haji Ali Imron, terbukti terciptanya gol pemain yang masuk di babak yang kedua, Saipul yang menggantikan Vincent. Nah, kemudian juga Pak Sandi Bule yang menggantikan Gora. Artinya ini kecerdikan seorang Haji Ali Imron, saudara penonton. Luar biasa presiden tim HBB Boy. Kita nantikan nampaknya satu gol dari kaki pemain Saipul dan juga sundulan Sandi Bule. 3-0. Kita nantikan nampaknya kali ini melangkahkan satu kaki, mendapatkan selembar tiket ke babak semifinal Haji Ali Imron. Kita lihat berhasil kada dipertahankan ataukah sebaliknya custom mampu menyamakan kedudukan. Apapun bisa terjadi, saudara penonton, dalam permainan sepak bola. Kita nantikan kali ini mencoba mengancam custom dari sektor kanan, sebuah umpan tarik yang dicari Bagason. Bagason pindahkan bola, saudara, Rizky Iwan lepaskan, crossing Sahar Ginanjar. Tidak diragukan lagi, saudara penonton, sebuah umpan yang dilepaskan. Kita nantikan putra sepak bola mencoba kali ini, kita nantikan masih mampu kuasai bola, lepaskan sebuah crossing. Baik, kita hentikan, datang Eka Encek. Eka Encek kali ini Basro, bekerja sama Sandi Bule dari sektor kiri. Sandi Bule arahkan Rafiu mengancam, pelanggaran wasit, pergantian pemain. HBB Boy, Hari Habrian keluar, masuk Budi, si Budi nomor punggung, ya, Budi nomor punggung 9, dan kemudian Rapiu nomor punggung 11 keluar dan masuk Wahyu nomor punggung 15. Ya, dua darah segar di kubu kesebelasan HBB Boy, Budi dan juga Wahyu masuk. Hari Habrian dan juga Rapiu keluar.
3-0 unggul Harvey Boy sementara atas Custom. Kita nantikan apanya, tendangan bebas sudah dilakukan, bola 3.5 duel, bola di udara, bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan terjadi, lakukan sudah. Hal ini pressing ketat yang dilakukan pertahanan HBB masih cukup disiplin mencoba napanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, menari-nari berbahaya. Baik para penonton, Farhan yang mendapatkan peluang, tetapi tendangannya masih membentur Santos. Tendangan sudut kali ini akan terjadi. Letakkan sudah, ambil ancang-ancang saudara. Lakukan sudah, berbahaya. Kita nantikan gagal adik sebuah sundulan. Pemain yang pernah mengantarkan UBL menjuarai Liga Mahasiswa di tahun 2013 yang lalu. Adi pun pernah berada di bawah bendera Persik Kota Tangerang. Ya, kembali kali ini Husni, tetapi gagal datang kali ini Bagason. 2 menit pertambahan waktu di laga yang kedua. Kita nantikan 2 menit yang cepat bagi Custom FC, kemudian 2 menit yang lama bagi HBB Boy. Custom coba mengancam dari sektor kanan. Kita nantikan saudara penonton, kali ini Bagason sebuah umpan tarik lepaskan, crossing berbahaya. Kita nantikan bola Reski Iwan bekerja sama. Santos, saudara penonton, cukup energi kami kira penyelamatan seorang pemain bertahan. Kita nantikan kali ini berbuntut tendangan sudut. Kali ini letakkan sudah, ambil ancang-ancang, lakukan sudah. Mitra sepak bola, kalau bicara tidak ada peluang, tidak cukup banyak peluang yang dimiliki Custom, tetapi masih gagal kami kira, baik sundulan, tendangan, bahkan tendangan bebas. Kami kira kita nantikan nampaknya lemparan ke dalam. Kali ini mencoba Andreas angkat 12 tangan, Reski Iwan satu kerjasama datang Wahyu. Oh, pressing ketat yang dilakukan Irsad. Sahrul bekerja sama, datang Sandi Bule. Budi lagi nunggu-nungguin umpan dari Sandi Bule. Oh, pelanggaran saudara penonton, tendangan bebas akan terjadi. Kita nantikan, kita saksikan mitra sepak bola mencoba napanya, lakukan sudah Reski Iwan. Ada misbah, wow, pelanggaran, tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan Custom akan terjadi. Lakukan sudah saudara penonton, satu umpan tarik, dan terima kasih keluarga besar Custom. Saya ucapkan kepada Bapak Haji Julius Mandai dan juga Bang Hendra Cantik dan juga Bang Uji, Bang Al RBM, Pak Dodi, Bang Firdaus, Bos Yusuf, kemudian Bos Cek John dan juga beberapa manajer, ada Bos Buyung, Bos Tagor, Ari Peong dan juga Arara. Terima kasih Bapak Rahmat Hidayat, Ketua DPRD Tangsel. Kami ucapkan dan selamat Haji Ali Ibran, Haji Lebari lolos ke babak semifinal. Jangan lupa besok balik lagi menyaksikan Darah Muda melawan Rasila. Saya Andri Bagol, komentator roteng-roteng, dan Bu Pudon Alvaro Sebastian. Pamit undur, selamat sore dan salam olahraga. Gilbert, tutup tangan lo. Sandi Bule, emang Bule. Ini Santos.